Program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati yang diselenggarakan secara terpusat di Desa Taman Sari bersamaan dengan musim pancaroba membuat anggota TNI harus mengeluarkan ekstra tenaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Musim pancaroba adalah musim pergantian antara musim kemarau dan musim penghujan yang identik dengan munculnya berbagai macam penyakit. Menghadapi musim tersebut, dalam pengerjaan sasaran fisik pembangunan rumah tidak layak huni menjadi tantangan tersendiri bagi anggota Satgas. Disampaikan Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD ke-111 dengan kondisi musim pancaroba, sehingga membuat pengerjaan rumah tidak layak huni milik Supawi sedikit terhambat. Bina fondasi di rumah Supawi, karena kondisi cuaca yang tidak menentu, mungkin kadang hujan dan kondisi yang panas, kadang mungkin keadaan tubuh para pekerja menjadi terhambat. Perkembangannya sekitar 45%. Sersan 1 Toha Untoro berharap anggota Satgas dan warga setempat yang mengerjakan pembangunan rumah tidak layak huni selalu diberi kesehatan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Tim Liputan, Bandung TV.